bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أخيك لا بدعة بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih. Hadis yang sudah kita sepakati setorkan, disetorkan terlebih dahulu. Hadisnya mudah, sering antum dengar barakallahu fiik. Rawi Muslim dari hadis Abi Hurairah anhu. Diharapkan yang sudah hafal serentak barakallahu fiikum tafadhalu. Wallahu wallahu bi'amil abdi makanan abdu akhra jauh. Na'am ahsantu barakallahu fiik a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 68 syarahnya, karena kita baru ngambil satu itu ya. Nanti berarti yang setorkan yang akan datang hadis pertama ini setelah liburan nanti disimak baik-baik. Qala Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih syarahnya. Hadil ahadith as-sab'ah kulluha tata'allak bil birri wassilah kama tarjam al-mu'allif. Hadis-hadis tujuh ini, tujuh hadis ini semuanya berkaitan masalah kebajikan, kebaikan dan masalah silaturahmi. Silah itu silaturahmi artinya. Itu yang dibahas tujuh hadis yang kita baca itu ya. Nah, urutannya memang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kalau diurutkan nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jumlahnya. Itu maksudnya, paham? Kalau antum kasih nomor, jumlahnya 7 itu. Hadis yang kemarin kita baca itu 66 itu ya kan. Hadis 66 itu kalau antum hitung hadisnya dari nomor 8, antum kasih nomor 1, totalnya ada 7, itu maksudnya. Jadi paham gak? Itu kan kalau diikut nomor itu 8 itu kan. Nah, antum tambah 8 nanti angka 1. 8 ini angka 1 nanti totalnya sampai 14 7. Itu maksudnya. Jangan bingung ya, itu maksudnya. Mahfum. Jadi angka 8 itu dalam kurung 1. Totalnya sampai 14 itu 7. Mahfum? Nah, kata beliau, perhatikan 7 hadis ini semuanya berkaitan masalah albir, kebaikan, wasilah, masalah hubungan silaturahmi. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh al-muallif. Kita ambil satu. Al-hadithul awal, hadis pertama, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu? Sahabat yang mulia. Naam, Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Ingat-ingat, ana kalau menyebutkan ada Al-Ansari berarti antum di benak antum langsung cabangkan langsung semuanya. Abu Qatadah Al-Ansari, Abu Mas'ud Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Talha Al-Ansari. Nah, ayo na'am. Abu Qatadah Al-Ansari, Abu Qatadah Al-Ansari, siapa namanya? Al-Harith bin Rab'i. Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, selesai. Abu Mas'ud Al-Ansari. Antum, antum. Ah, dah ketemu belum? Mas. Ah. Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Paham ya? Karena ada sahabat yang lain, Uqbah bin Amir lain-lain itu. Ini Uqbah bin Amr. Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Talha Al-Ansari. Antum. Zaid bin Sahal. Zaid bin Sahal.
atau Sa'ad bin Sa'ad, Zaid. Yang anu, yang apa, yang mantap itu biar keliru. Sa'ad bin Sa'ad. Sa'ad bin Sa'ad. Sa'ad kan? Zaid. Zaid kan? Zaid bin Sa'ad. Benar? Naam. Dihafalkan ya. Jadi ada Abu Qatadah, Abu Talhah, Abu Ayyub, Abu Mas'ud. Empat ini semuanya Al-Ansariyun. Ada lagi? Siapa? Abu Bakrah. Ansar juga ya itu. Ansar juga. Nah, itu berarti tambahan 5 berarti. Kalau itu siapa? Nufai' bin Harith. Nah, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi. Hadits Abi Ayyub Al-Ansari wa huwa Khalid bin Zaid, ada namanya sini ternyata. Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil masyhur. Sahabat yang mulia yang terkenal. Alladhi nazala 'indahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sisinya. Lamma hajara ila Madinah, ketika hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau singgah di tempatnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Khalid bin Zaid. Yaqulu radhiyallahu anhu, kemudian beliau berkata, anin nabi, dari nabi SAW, annahu qal, bahwasannya beliau berkata, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salatil layalin. Penting ini, fauqa salatil layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar, mendiamkan, tidak mengajak bicara, tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Berarti kalau cuma 3 hari boleh, berarti sehari 2 hari boleh, boleh, boleh. Cuman lebih bagusnya kalau tidak gitu loh. Kalau bolehnya selama sehari 2 hari, 3 hari itu maksimalnya. Kenapa? Karena orang pasti punya perasaan gitu loh. Kadang-kadang mungkin dia sakit hati atau patah hati, akhirnya punya masalah kan? Gak negur. Nah, lama-lama tenang, lama-lama dingin. Nah, 3 hari toh. Kalau misalnya mau diam-diam 3 hari toh. Lebih dari itu gak boleh. Terus bagaimana yang terbaik? Kita lihat yang terbaik. Yaltaqiyan, 2 orang tersebut jumpa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang ini berpaling, ketemu di jalan ini. Ini belok kanan, belok kiri. Padahal ketemu di tengah-tengah jalan ini. Terus bagaimana? Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang paling terbaik antara keduanya adalah yang mengawali salam. Jadi intinya tugas antum dan kita hanya salam. Assalamualaikum. Jawab-jawab orang dia. Kalau dia paham syariat, ketika diucapkan salam assalamualaikum, jawab enggak? Jawab. Seharusnya jawab kalau dia paham syariat. Paham? Ini maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fiik. Kalaupun sempat diam-diaman, jangan lebih dari 3 hari. Dan ini pun masalah apa? Dunia. Masalah dunia, bukan masalah akhirat. Kalau masalah akhirat nanti ada lagi, hajar ahlu bid'ah ada lagi. Menghajar, mendiamkan ahlu bid'ah. Pelaku bid'ah ada lagi, itu lain lagi, perkara agama kalau itu. Bahkan itu hukumnya wajib nanti. Paham ya? Ini perkara dunia gara-gara apa biasanya? Jual beli, gara-gara ucapan, gara-gara transaksi, ya kan? Nah, katanya madunya asli ori rokem wahid katanya. Black honey. Tau black honey? Honey itu madu, black itu hitam. Madu hitam, ternyata campurannya luar biasa. Dia jual black honey, 1 kilo promo katanya. 1/2 kilo oli, oli bekas, 1/2 kilo madu asli. Nyari untung. Allah musta'an. Oli bekas hitam enggak biasanya warnanya? Kenal-kenal kayak madu itu kan? Nah itu. Allah musta'an. Allahumma salim salim. Nah, tertipu dia kan, marah, akhirnya ribut kan gara-gara dunia kan. Nah, kalau itu sesama ahlu sunnah, insya Allah semoga enggak ada lah. Sesama muslim, jangan lebih dari 3 hari. Paham ya? Setelah itu jadi nasihati, ngobrol, komunikasi, assalamualaikum. Biasanya kalau ada masalah itu, kalau orang itu diawali salam, sungkan ya, segan. Wah, tak diamkan kok malah salam ya. Iya kan, ya gitu kan. Assalamualaikum. Besok lagi, assalamualaikum. Lama-lama dia sungkan, segan. Wah, ternyata didiamin gak mempan juga. Karena jawab lama-lama. Paham ya? Karena ini terbukti. Terbukti dalam artian, coba kalau percaya. Dan upayakan ya jangan. Tapi kalau terpaksa, terjadi, crash gitu ya. Jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari ketemu salam, assalamualaikum. Dia nanti menjawab atau tidak urusan dia. Intinya tugas kita mengucapkan salam. Dikatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik antara keduanya yang mengawali salam. Assalamualaikum.
Mafhum? Berat enggak kira-kira Ahmad ini? Berat enggak? Kira-kira berat enggak? Berat, masalah pribadi itu berat. Masalah pribadi itu selesaikan secara pribadi. Jangan masalah pribadi bawa kepada dakwah. Ujung-ujungnya enggak terima dakwah, enggak terima nasihat, diajarkan sunnah, wah, sepuluhan jualan madu aja enggak asli. Ini sunnah, ini madu. Lain lagi. Iya kan? Karena apa, Syekh Shalih Fauzan nasibnya bagus sekali. Beliau mengatakan dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Ha'iyah kalau tidak salah itu, karena beliau punya syarah juga itu kan, kitab syarah Al-Ha'iyah itu kan. Nah, beliau mengatakan di situ bahwasannya apa? Wa yajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbal al-haq. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim menerima kebenaran. Walau kana ma'a man la tuhib, walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu tidak sukai. Wala yajuzu al-adawatul syakhsiyah wal ahwa' an-nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Atau kama qala ashabullah. Artinya apa? Dan jangan sampai permasalahan pribadi, hawa nafsu per individu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran, lihat itu. Masalah pribadi loh. Jual beli madu. Katanya ori black honey. Namanya diganti Inggris lagi. Laris ternyata apa? Allah musta'an. Tidak asli madunya. Banyak campurannya. Kalau campurannya sama-sama madu, madu dicampur dengan gula masih penting ya. Oli, bekas oli. Oli bekas. Waliyadzubillah. Paham ya? Ekstrim tadi ya. Ekstrim ya. Nah, madu dicampur oli bekas ya, hitam warnanya ini, biar nampaknya masya Allah menarik perhatian, ditulis pakai bahasa Inggris black honey. Wah, masya Allah, ternyata penipuan. Allah musta'an. Maksudnya zaman sekarang itu penjual-penjual madu itu bukan semuanya bagus juga, ada juga yang nipu. Paham ya? Nah, nipunya kalau masih sama-sama yang bisa dikonsumsi, itu bisa dikatakan masih mending lah, gula masih mending. Ini kalau oli kan keterlaluan. Warnanya mirip kan kadang-kadang, kental juga kan, oli bekas, tau oli bekas kan, agak hitam kental itu kan, campur madu kan apa kan, nampaknya ketika diminum mungkin kayaknya bau-bau amis, oh bau-bau oli kan itu, lol mustahil. Ini sekedar contoh saja. Nah, warakalofik, bahwasannya apa? Bahwasannya termasuk jenis penipuan tuh sangat luar biasa, mulai penipuan dalam hal jual beli online, jual beli offline. Yang zaman sekarang kebanyakan jual beli online ini kebanyakan. Itu kalau orang penjualnya gak amanah, pesennya merah atau pesennya kuning atau pesennya warna lain, yang datang warna lain. Ya kan kadang gitu kan? Pesennya jubah haromen, warnanya putih, yang dikirim warna hitam. Bayangkan itu. Nah, padahal ketika transaksi udah bagus-bagus, penipuan banyak sekali. Lebih baik dia ngomong di awal, di sini stoknya gak ada, selesai ya kan? Ada gak stoknya mas? Ada banyak katanya. Ternyata dikirim hitam, setelah dikonfirmasi, sini habis pas yang putih. Ngapusin gak berarti? Ngapusin gitu loh. Nah, ya orang jual beli ngapusin itu rugi, gak untung gitu loh. Allah mustahil, gak ada berkahnya. Nah, kita lihat dikit lagi perhatikan. Hadal hadithul jalil wa maja'a fi ma'nah yadunu ala tahrim tahajur bainal muslimin. Hadis ini yang mulia ini, hadisnya mulia ini. Dan yang datang dengan semakna hadis tersebut menunjukkan haramnya tahajur bainal muslimin, menghajar, mendiamkan, tidak ngajak bicara di antara kaum muslimin. Karena hukum asalnya kaum muslimin husnudzan, berbaik sangka. Antum beli ayam, antum beli daging kambing, beli daging sapi di pasar-pasar itu, selama yang jual kaum muslimin itu pada asalnya enggak perlu nanya, baca bismillah enggak pada dia nyebelahnya. Itu udah syariat itu. Hukum asalnya husnudzan, berbaik sangka. Kaum muslimin paham hukumnya, baca bismillah. Sudah. Enggak perlu antum tanya satu-satu, Pak, ini tadi nyembelih sapinya baca bismillah enggak, Pak? Baru antum beli dagingnya misalkan. Nanya bagus tapi enggak perlu. Enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Hukum asalnya husnudzan. Kecuali yang jual itu campuran. Ada orang muslim, kafir. Nah, itu baru nanya, yang muslim yang mana, yang kafir yang mana? Kecuali daging ini diimpor dari luar. Paham ya? Kalau datangkan impor namanya ya, impor dari luar, Brazil, Britania, atau Denmark misalkan, negara-negara luar, negara kufar lah, masuk ke Indonesia, nah dagingnya dicek. Hukum asal kalau negara kufar, suudan, masalah penyembelian. Oleh karena itu kalau produk negara luar, kita waspada hati-hati. Tapi ternyata negara luar, made in Saudi, made in Jazair, Mesir, negara Islam, pesuntan juga. Terima kasih.
Itu sudah dibahas para ulama mengenai apa, bagaimana hukum asalnya itu. Hukum asal orang kafir kan enggak baca bismillah, baca bismillah enggak terima juga kan? Di Sunni Afi Brazil, made in Brazil. Udah campakkan udah. Paham ya? Walaupun baca bismillah kalau nyembelih itu orang kafir enggak terima. Hukum asal negara kafir seperti itu kan. Nah, tapi kalau yang menyembelih atau negara Islam yang mengeluarkan ya kan, nam kaum muslimin, antum transaksi di pasar-pasar bersama kaum muslimin, hukum asalnya enggak perlu nanya. Tadi nyembelihnya baca bismillah enggak, Pak, enggak perlu nanya aslinya. Terimaami, itu penting sekali. Nah, kita lihat di sini. Waqadisfat, nah, waqadistafadatil ahadisu, dan sungguh telah banyak istafadat, artinya banyak. Dan sungguh telah banyak hadis-hadis fi hada dalam masalah ini, an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW, fi tahrimi tahajur wa tahasud wa taqatu' wa tabahut, mengenai haramnya tahajur, saling mendiamkan, wa tahasud, saling hasad, wa taqatu', saling memutuskan hubungan, wa tabahut, saling benci. Ini semuanya ada dalilnya semuanya. Haram membenci, memutuskan hubungan, saling hasad, saling apa? Tidak ngajak bicara. Ingat-ingat. Kalaupun terpaksa, berapa hari lagi maksimalnya? 3 hari. Selebihnya salam. Sehari untuk meredakan, 2 hari menenangkan, 3 hari menghilangkan. Prosesnya gitu memang. Kadang namanya orang kan sakit hati ada kan? Iya kan? Karena sakit hati, karena enggak enak. Tapi setelah beberapa saat dia berpikir lagi, oh ternyata gak ada gunanya juga. Ngapain sakit hati ya kan? Oh gak ada guna. Akhirnya dia reda, reda, reda. Yang ketiga salam, assalamualaikum. Caranya gitu caranya. Nah, barakallahu fiik. Saling hasad boleh gak saling hasad? Gak boleh. Apalagi hasad dengan rezeki orang lain. Ojo, jangan. Paham ya? Orang lain itu, orang lain, kita-kita. Dalam artian kalau masalah rezeki, jangan pernah apa, iri dengan rezeki orang lain. Gak boleh. Orang lihat masya Allah sepulang tuh masya Allah ya, rezekinya melimpah. Antum cukup bersyukur, alhamdulillah kami juga masih bisa hidup. Caranya gitu. Orang lain dapat rezekinya sesuai dengan kadarnya. Caranya gitu. Tapi saling hasad iri dengan rezeki orang lain sangat dilarang oleh syariat. Tapi yang dianjurkan bersyukur, alhamdulillah walaupun sepulang lebih kaya sepulang masya Allah, kami pun juga alhamdulillah masih bisa makan. Ingat-ingat ya, itu untuk menenangkan hati. Dalam masalah apa? Dunia jangan pernah melihat orang yang di atas. Tapi lihat orang yang di mana? Di bawah itu kalau masalah dunia. Kalau masalah ilmu lihat yang di mana? Kalau ilmu mas? Yang di atas. Jangan lihat yang di bawah. Kalau masalah dunia lihat yang di atas gak pernah gak pernah puas, pasti kurang terus. Satu bekas, satu M pun kurang. Pengennya 5M. Bayangkan itu. Karena dunia dia lihat. Tapi kalau dunia lihat di bawahnya. Lihat di bawah dunia. Wah, alhamdulillah ternyata walaupun kerjaannya santai, tenang, enggak terlalu banyak penghasilannya, masih ada orang di bawah kita enggak makan. Caranya gitu. Jadi untuk bersyukur itu cepat. Melihat orang di bawahnya kalau masalah dunia. Ternyata walaupun rumah sederhana, masih banyak orang yang mereka tinggal di bawah jembatan. Caranya gitu. Berpikirnya langsung ke arah yang bawah karena apa? Untuk menarik kita biar bersyukur. Paham ya? Walaupun kelihatannya kami susah kerjanya, gajinya tidak seberapa, tapi alhamdulillah lah masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa istiqomah. Lihat di luar sana, paham ya? Ya, yang sudah miskin nyuri lagi, yang sudah miskin kemudian apa? Nah, tidak istiqomah lagi, menunjukkan bahwasanya kita bersyukur gitu gitu. Jadi pahami ya. Yang terakhir perhatikan, wa anna al-wajiba 'ala al-muslimin an yakuna bina'an wahidan, an yakunu bina'an wahidan wa jasadan wahidan, dan bahwasanya wajib atas kaum muslimin agar mereka menjadi satu bangunan. Bina itu bangunan, satu bangunan. Wa jasadan wahidan, satu jasad. Ikhwatan mutahabbina fillah, bersaudara, ikhwat bersaudara maksudnya. Mutahabbina fillah, yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah. Kama qala azza wa jal, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka benahilah, perbaikilah, damaikanlah di antara enam dua saudara kalian yang sedang berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan akan datang. Nasallahu assalamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.